Inilah kontingen Pormi Kalimantan Selatan yang akan mengikuti event Festival Olahraga Rekreasi Nasional Pornas ke-5 di Samarinda, Kalimantan Timur 14 sampai dengan 18 November mendatang. Sedikitnya 200 atlet beserta pelatih dan ofisial akan ikut dalam festival 2 tahunan itu. Menyusul Kalimantan Selatan tahun 2017 lalu berhasil menjadi juara umum. Terkait rencana keberangkatan para atlet Pormi Kalimantan Selatan tersebut, Sabtu lalu sebagian atlet asal Banjarmasin dan Banjarbaru melakukan parade pamit di Siring Bekantan, Banjarmasin. Ketua Pormi Kalimantan Selatan Artuti Ramlan dalam kesempatan itu mengingatkan para atlet. Tetap berkoordinasi selalu bersama teman-teman, tidak ada musuh di sini. Kita semua menjadi satu dan kita semua membawa nama Banua kita. Adapun target Kalimantan Selatan datang mengikuti Pornas 5 di Samarinda, Kalimantan Timur untuk mempertahankan gelar juara umum atau paling tidak masuk 3 besar nasional. Sejumlah cabang olahraga rekreasi yang diikuti diantaranya berbagai macam senam, tonis, balogo, bagasing, egrang, sumpit, panahan, benjang, ketapel, ontel, barongsai, silat budaya, dan tarik tambang. Selain itu cabang kungfu, BMX, B-boy, street soccer, yespa, airsoft fight, skateboard, panco, airsoft abu, aerobik zumba, langkah dansa, dan gadgetball. Kamarul Hidayat, Banjar TV. Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih.